بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia berfirman, aku selalu bersama hambaku apabila dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Makna hadis ini, dan ini kita cuma ambil pelajaran ini, adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan, memuliakan hambanya yang suka berzikir. Jadi lisan kita jangan diam, teman-teman sekalian. Ngobrol sama orang yang baik-baik saja, yang berbawa pahala kepada Allah, lalu kemudian ya, di sisanya berzikir. Saya mendapatkan informasi tentang Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau kalau lagi terima telepon orang bertanya, lagi mendengar orang itu bicara, beliau sambil berzikir. Orang di sekitarnya dengar, subhanallah, alhamdulillah, sambil dia ada suaranya. Orang bicara mungkin tidak dengar di telepon, tapi dia seperti itulah ya. Nanti kalau sudah selesai baru dijawab sama dia. Maka kalau lagi kita bengong di mobil, di motor, di jalan, lagi antri, apa sajalah, berzikir kepada Allah SWT. Lagi buka baju, teman-teman sekalian, prosesi buka baju, itu bisa 10 kali istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, sambil buka baju. Sambil kita mau jalan dari kamar ke dispenser ambil air, bisa kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil kita lagi ya, menuju ke mobil, mau kerja keluar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, bisa berzikir. Kan banyak sekali keutamaannya, gitu kan? Banyak sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan, Allah akan maafkan kesalahan dan Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Kenapa kita tidak ucapkan? Kenapa kita cuma cukupkan dengan istighfar 3 kali habis sholat? Selalu istighfar, ya. Juga tadi misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucap, kalau aku ucapkan sekali itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. 1 kali. Matahari kita tahu fungsinya luar biasa. Bumi ini akan terang, semua orang bisa, makhluk bisa beraktivitas karena adanya matahari. 1 kali ini lebih baik daripada matahari terbit. Bagaimana kalau 10 kali? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu-ibu lagi masak, lagi pakaiin baju anak, zikrullah. Yang kita tidak boleh zikrullah kalau kita di WC, kan gitu. Selain daripada itu zikrullah, teman-teman, lagi siram taman, lagi apa sajalah, mau pakai sendal, mau buka sendal, banyak sekali, mau baru mau menuju ke meja buka laptop untuk bekerja, selalu. Atau lagi menunggu loading filenya, zikrullah. Kata Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah adalah seluruh perbendaharaan surga ada padanya. Artinya fasilitas surga semua akan didapatkan tambahan ekstra, kata para ulama hadis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, yang kata Nabi SAW, 2 kalimat yang ringan di lidah, dicintai Allah dan juga berat di timbangan hari kiamat. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya. Maka sambil zikrullah, dan orang yang terbiasa zikrullah, subhanallah, lisannya pun baik. Kata ulama, orang yang biasa zikrullah, lisannya baik. Yang dia ucapkan itu kalimat-kalimat yang santun, yang baik, terkontrol lisan itu. Beda dengan orang jauh dari zikrullah, maka lisannya tajam, kasar. Orang yang santun, yang baik itu seperti Nabi SAW, sudah tidak ada yang kalahkan. Nabi SAW walaupun dalam keadaan beliau disakitin pun masih bisa menjawab dengan baik.